Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kami dari RCH Studio mau nge-review speaker 18 in merek Aslay. Hari ini, malam ini saya mau unboxing. Bahasa Inggrisnya unboxing. Yuk kita buka dulu, ini masih baru, belum dibuka. Nanti kita coba-coba lihat dulu barangnya seperti apa dan bagaimana suaranya, apakah menggelegar. Yuk kita buka dulu langsung saja, jangan lama-lama. Oke, kita oke guys, kita unboxing guys. Jangan digunakan yang tidak baik, untuk ini doang ya. Saya boleh. Oke guys, ya. Kita buka guys. Bismillahirrahmanirrahim. Kita buka. Speaker 18 in merek Aslay. Harganya berapa ini nih, Pak? Tadi kita beli berapa? 1 juta. Setengah. Setengahnya setengah apa ini? Mana sih ini, coba? Pelan-pelan. Cara bukanya gimana ini? Saya tidak tahu ini. Dibalik apa enggak? Karena ini berat, kira-kira ada 12 kilo. Guys, mantap benar nih guys. Kita cabut nih. Pelan-pelan. Ini dia. Berat guys. Tipenya berapa ini, coba lihat ya. Kameramen coba siap. Aslay tipenya. Ih, berat banget ini mah. Saya tidak bisa melihatnya ini. LF 18 volt 4 6 nih, coba kelihatan. Iya, ini dengan tipe Aslay ya. Dan ini benar-benar apa sih, tidak pakai solderan, ini langsung bisa diputar. Caranya begini nih, masukin kabel yang bolong, langsung ngunci. Ini min, ini plus. Aduh, capek bener nih. Oke guys, sampai ngos-ngosan bawa speaker ini. Ininya gede banget, dari bahan dari babet. Tapi sebentar ini baru unboxing ya, unboxing. Nanti kita tesnya ya part 2 ya. Tunggu aja videonya selanjutnya. Dan mungkin kami ini mau pasang dulu. Jadi, sementara hanya unboxing aja dulu. Sekian dari kami RCH Studio. Jangan lupa di like and subscribe dan share ke teman-teman ya. Yang hobi musik, yang hobi main buat salon. Mantap benar kalau buat sub, buat love.